Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey. Aduh, dah berapa 2-3 hari ni tak sempat kita nak buat vlog kan. Tak sempat nak buat video, nak sembang-sembang dengan korang. So hari ni aku nak buat satu video lah. Aktiviti aku hari ni lah kan. Aku ambil job runner kan, part-time runner. So untuk pagi sampai ke pukul 3.30, pukul 4 lebih kurang, aku runner dekat satu kedai Hyperuncit dekat Terengganu ni lah. Okay. Kemudian petang pula dalam pukul 4.30 ataupun lepas-lepas asar, aku runner untuk orang berbuka puasa kan. So at least dalam masa PKP ni tak adalah kita apa, tak adalah melangok, tak ada nak buat apa kan. Tak adalah kita buang masa sangat kan, duduk rumah lepak tak masuk hasil kan. Sebab main income kita orang tak boleh nak shoot kan. Aku tak boleh nak shoot, kerja job apa semua tak boleh nak buat. So kita terpaksa buat-buat benda macam ni lah. So biasanya macam ni lah, pagi aku keluar dari rumah dalam pukul 9.10 tu, datang ke kedai Hyperuncit ni untuk collect barang-barang. Okay, untuk settlekan order dulu. Kalau ada yang order barang, aku kena collect barang-barang semua, collect order, tolak dalam troli, bayar. Kemudian loading dalam kereta, kemudian pergi hantar ke tempat-tempat je lah. So biasanya aku akan keluar pada pukul dalam pukul 1 lebih lepas-lepas zuhur tu, biasa aku keluar lah. Tapi hari ni aku keluar awal sikit, mungkin barang tak banyak sangat. So barang sikit-sikit je, kita cari cepat. So dah settle, so sekarang aku dah loading semua barang-barang dalam kereta. So sekarang ni aku nak pergi hantar lah. So kalau kau nak tengok barang tu, aku tunjuk korang eh. Jom. Alright guys, tadi korang dah tengok eh macam mana rupa barang-barang dalam kereta aku. So aku dah susun dah semua. Dekat belakang ada nampak tu tong minyak tu, minyak masak. Kemudian dalam kotak ni ada lagi, bawah ni ada dua, sebelah aku ada lagi. Ni semua ni yeah. So benda-benda ni, inilah alamat-alamat untuk aku pergi hantar. So ada Quarters Hospital Sultanah Nur Zahirah, Jalan Sultan Mahmud. Ini dekat mana ni? So aku ada 5 tempat tu aku deliver hari ni. So key untuk fast delivery eh, untuk cepatkan delivery, ialah kita kena hantar ikut susunan. Mana kita pergi jauh dulu, kemudian pusing makin dekat sehinggalah yang paling dekat dengan lokasi kita yang last. Kalau macam aku nak balik-balik ke kedai ni, ke Hyperuncit ni, so aku akan ambil yang start dari jauh dulu, kemudian aku akan return sampailah ke sini balik. Jom kita jalan dulu. Kita cuba cari tempat destinasi pertama, Taman Adis Indah. Let's go. Ramai ni orang hari ni, padahal PKP masih berkuat kuasa eh. Tapi orang punya ramai macam dah habis PKP. Orang ni kalau kena second wave pun dah tahu eh. Padan muka. Turn left and turn right. Okay. Nak mampus. Turn left then turn right. Okay guys, so bila kita dah sampai ke lokasi, lebih kurang kita nak kena call lah kan. Macam ni lah kerja dia, macam mana nak buat je. A few moments later. A few inches later. One eternity later. Hello, assalamualaikum. Cik Sani. Boleh tak atur location ke saya? Saya nak atur barang saya. Ada dah dekat-dekat dah ni dengan tempat tu, tapi tak tahu ni semua.
Okey, baik. Hantar nombor ni eh. Okey, assalamualaikum. Okey guys, tadi kita dah settle untuk first customer. So sekarang kita on the way untuk ke customer yang kedua, Kampung Pelong, Padang Medin. So kalau ikut sini upah dia RM10. Kita jalan dulu, kita dah dapat location untuk rumah yang kedua. So kita gerak terus. Jom guys. Ni ada dua blok ni. Siap, lepas polis kan. Kerja tengah-tengah panas. Hari ni Kuala Terengganu panas gila ke ni? 2-3 hari lepas dia hujan. Hujan daripada pagi sampai ke petang sama ke malam hujan. Tapi hari ni dia panas sepanas-panasnya. The sun is shining so brightly today. Yeah. Alright, so kita balik ke kita punya base. Kita nak hantar duit, kita nak collect duit dulu. Right?